No, so much. Ada suaranya kah? Karena lagi bosan, jadi deh kita suruh tiba-tiba aja sambil menunggu Kak Indah untuk otw ke rumahku. Besok Jujutsu episode terakhir. Yes. Aku udah siap, aku udah ada penggantinya sementara. Aku baru beli ini, guys. Setiap hari aku tuh menunggu hari Sabtu. Enggak, aku udah mandi dan lain-lain kok. Baguskah itu? Inikah? Ini bagus banget, sumpah. Aku mau beli-beli yang lain, tapi waktu itu pas aku ke mallnya tuh kayak nggak ada sih yang lain. Ya udah, Kak Andi Ahmad. Iya, aku tahu udah tamat, tapi emang udah tamat? Udahkah? Anime masih lanjut kok. Maksudnya masih episode dikit. Lupakan saja. Tak apa-apa. Halo kacik kenaget sayangku. Konnichiwa. Sedang menunggu episode 12 sama. Sumpah, Horimiya tuh bagus banget. Apa ya, aku tuh mikir tuh kayak romance comedy itu sudah tidak ada gitu loh. Tapi ternyata masih ada hope di Horimiya. Jadi rekomen lagi dong anime kayak gitu. Karena aku ngira tuh kayak udah gak ada gitu anime yang kayak wih, romcom itu yang bener-bener yang kayak apa ya, live actionnya juga bagus. Aku gak mau nonton. Skip. Halo Mercy Samuel, halo Karevn. Kayak kita udah pernah itu deh, saling melihat di showroom ini. Tonari no Kaibutsu itu My Little Monster bukan sih? Apa sih? Lupa. Masya bulan depan peci lagi ya. Oke, okay. Guys, aku tuh ada penambahan sesi setahu aku di tanggal 28. Marsha udah liat kontennya KBM, udah. Ini lucu banget, itu yang Marsha once said. Stress. Ih, gak ada Kayuri guys, ada Kayuri yang galak. Marsha, aku pecah sama kamu next month ya. Oke, okay, kami fu. Wih, dadah Kak Wisnu ya. Masih udah makan belum? Udah. Coba tebak aku makan apa. Aku makan menjawab sendiri. Aku tadi tuh makan oatmeal. Do you guys know oatmeal? Sama sereal. Makanan yang sangat tidak, sangat cepat disajikan. Oh, ini aku udah pake. Enggak sih, baru dipotong. Halo Kak Novaldi. Novaldi. Kamu makan cireng ya? Ih, tau gak sih guys, dulu tuh kayak setiap hari tuh, kan Shinta tuh kayak setiap hari tuh kayak kasih cireng. Terus mamaku juga suka beli cireng sama pisco kayak gitu kan. Jadi setiap hari tuh kayak ada gitu di rumah. Terus sekarang tuh udah kayak gak ada gitu tau. Aku ada pempek dari Kak Indah. Aku tadi makan nasi uduk beli di jam 7. Aku tuh baru bangun. Kemarin kan kita pulang malam ya latihannya. Sekitar 1 gitu.
eh enggak sih, jam 12 hari kemarin tuh nggak selama biasa. Jadi pas pulang tuh apa ya, jadi ada kayak waktu beres-beres kamar juga, jadi cuma kayak bukan beres-beres diri sendiri gitu. Terus tidur, bangunnya tuh aku kayak jam 1 gitu hari ini. Jadi aku nggak tahu ya, aku udah tidur nyenyak banget sih, muka muka orang udah fresh gitu. Tapi aku udah makan jadi lebih fresh lagi, haha. Halo Osamu Mia, ini ada Osamu di sini guys. Tring, 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 tring. Marsha nonton Kimono Jihan? Gak nonton, tapi aku tuh lagi belum lanjutin. Marsha istirahatnya cukup kah? Belakangnya cukup sih. Mainan Nezuko ya bagus di belakang. Terima kasih, ada Tanjiro ya juga. Ini ada Osamu lagi. Sini ada, terlihat lagi karakternya. Di sini juga, di meja aku juga ada. Nonton Nanatsu enggak? Aku cuma nonton kayak apa ya, cuplikan gitu loh. Jadi kayak bukan yang kayak full, apa sih, yang kayak cuma kayak lagi waktu itu kepo aja sih. Eh guys, aku mau nanya, kalian ada yang nonton itu gak sih, The Door into Summer yang ada Yamazaki Kento-nya itu? Jadi kayak live action-nya gitu. Jadi dulu tuh dari novel tau aku. Ada yang nonton gak? The Door into Summer. Apa sih The Door into Summer? Ya gak sih? Pokoknya ada Yamakennya dah. Nanya sih, ada yang nonton gak? Nonton gak? Kak Megan, Megaman, bagus gak sih? Aku pengen nonton tapi aku gak tau nonton di mana. Nontonnya di mana sih? Kan biasa ya, tau lah ya anak anak-anak gitu loh nontonnya di gitu. Nah itu tuh gak ada, belum ada gitu loh. Nontonnya di mana? Nyamakin terus. Ya udah, maaf, maaf, maaf. Guys, waktu itu ada episode baru Upin Ipin namanya, yang kayak apa sih, yang tentang kain merah gitu. Is it really sad? Ih guys, ada yang di sini ada yang nonton Courage the Cowardly Dog gak sih? Aku beneran nanya. Courage the Cowardly Dog. Favorit aktor favorit aku Takumi Kitamura. Kitamura. R.I.P. Tsukasa. Coba kan waktu itu aku pernah kayak ngeliat ada orang yang kayak cerita tentang kayak what's like your childhood TV show that makes you traumatized gitu. Terus ada yang kayak jawabnya Tom and Jerry yang pas yang dia apa naik ke surga gitu kan si Tom ya, tapi gara dia gak ada permintaan maaf dari Jerry jadi dia harus ke neraka gitu. Terus kayak menurut aku tuh yang paling yang I thought, makanya pas aku bilang dia traumatized dari Tom and Jerry tuh kayak gila, ada yang lebih serem lagi gitu loh daripada itu. Kayak menurut aku yang lebih serem tuh kayak Courage the Cowardly Dog. Itu wafat. Aduh, sedih. Coba kalian kalau mau nonton sesuatu yang creepy terus disturbing tapi kayak ada momen sad tapi ada momen kayak what gitu loh, itu tuh Courage the Cowardly Dog. I recommend it. Sumpah aku trauma tadi waktu episode ada yang apa sih courage-nya kenapa. Aku trauma tuh yang pas pertama episode yang emaknya itu diterbang ke sama apa sih, emak dan bapaknya diterbang kayak ke outer space gitu. Jadi dia kayak sendirian sih courage-nya. Terus apalagi ya, episode ada satu yang kayak orang mana, ada yang tuh kayak setan di luar rumahnya dia gitu. Sama yang warna biru gitu kayak balon apa gitu yang kayak apa sih, trauma sumpah, itu serem banget. Gila, gila tuh gak ada obat. Cuma
Dan aku nonton tuh kayak pas masih umur-umur kayak apa ya, anak-anak yang biasa nonton tuh palingan Upin Ipin, Boboiboy gitu loh, tapi kayak udah dijijilin itu gitu, terus kayak Kasakti help, Gadis Pentugas help, semangat. Sekarang kan udah gimana ya, eh kulit aku udah mendingan guys, aku udah ketemu skincare yang pas buat di kulitku akhirnya. Courage or happy three friends. Apa ya, kalau happy three friends itu tuh beda, tapi kalau courage itu aduh ya gila, jangan nonton apa ya, tapi happy three friends seru tau nonton. Tapi emang kenapa ya, dulu tuh kayak seru aja nonton, tapi sekarang kayak aku nonton lagi tuh kayak agak emang disturbing gitu sih. No, it's not kind of disturbing, it is disturbing. Emang Marsha pernah breakout? Pernah. Bukan breakout yang kayak jerawatnya gede gitu, tapi kayak jerawat yang merah-merah gitu loh. Spill down skincare-nya. Kapan-kapan ya. Enggak Yuli, bagi skincare. Sejak masuk JKT gitu kan sering keluar ya, jadi kayak kulit aku tuh sering stres gitu kan. Stres. Cara nyembuhin break, ih keren banget, I'm not a beauty girl. Spill lipsticknya, ih kalian tau gak, nih. Jadi ini kayak direkomend gitu kan sama orang. Jadi kalau teater gitu tuh aku biasa pakai ini. Ah, mana sih? Jadi aku jadi tuh kan setiap ke apa teater gitu aku ada makeup pouch gitu kan. I have my makeup pouch. Tapi apa ya, gara-gara ribet gitu tuh aku enggak tahu mau pakai yang mana. Jadi aku beli yang aku lihat aku direkomend gitu sama kakak makeupnya. Terus aku beli kadang-kadang, tapi ada beberapa aku enggak beli. Jadi nih. Do you guys know this? Ini bagus tau, serius. It's the better coral. I wear that. Eh, kayaknya cowok juga bisa pakai tau. Ini kayak aku gak ada rekomen kakak makeup, kalau itu aku udah rekomen siapa ya? Tau, ini parah. Bungo Stray Dogs make me cry. Eh gila, aku belum lanjut itu apa? Lanjutin lagi. Kan Bungo Stray Dogs ada Bungo Stray Dogs kan ada yang kayak chibi-chibinya gitu kan. Aku belum sempat nonton. Tapi Bungo Stray Dogs was not really that sad. Honestly. There is much more anime that makes me cry. Tapi Bungo Stray Dogs, it was so good. It's such a good anime. Kurang ajar kamu Modis. No, it's not. I bought it in the official store and it was not on discount. Harganya tuh hampir 200.000 sama ongkiran. Ini aku ingat banget aku pas nge-check out itu kayak wait a minute. Aku beli cuma satu kan. Terus harganya kayak 200.000 tuh kayak is it worth it though? Tuh aku mikir ya buat teater itu ya. Ya udah deh. Expensive. Bukan 700.000, 200. Enggak segitu mahal gitu, aku enggak mau. Mahalan skincare kamu Pak Indah, kayaknya Kak Indah. Kak Indah itu ke dokter. Dia ke dokter kulit. Kalau aku itu tuh yang direkomenin kayak Tasha Parasha gitu ya. Suhai gitu. Terus aku kayak, "Oh iya, aku coba ya." Tapi tuh buat lipstick tuh agak sedikit meresahkan aja sih, karena biasa kan kayak belinya mungkin orang lip tint ya, anak muda lip tint tuh harganya kan harganya paling mahal ya palingnya 200.000 tuh. Gimana ya, maksudnya kan ada yang jangkauan dari 100.000-an gitu. Ya
Iya, aku masih bayi, aku nggak boleh ke dokter. Nonton anime Orange gak? Belum, weh. Aku mau nonton live actionnya dulu. Because tau lah ada siapa. Cantik gak harus mahal. Keren banget sih gak? Aku ngerasa jadi kayak Tasya Farah Syafi. Sya anime ku habis. Aduh, kalian harus tahu deh. Ini aku ngelis anime yang aku lagi nonton. Yang pertama tuh di atas tuh lagi nonton High Rise Invasion. Aku tuh belum sempet abisin karena emang susah aja sih, belum ada waktu kayak nge-marathon. Tapi apa ya, High Rise Invasion itu tuh sangatlah anime yang agak sedikit dewasa. Tapi apa ya, itu juga apa ya, udah kayak manusiawi gitu loh dinontonin dengan anak orang umur 17. Aku tahu aku belum 17 tapi maksudnya udah ya. Tapi apa ya, itu bagus deh, itu seru. Dia tuh kayak Alice in Borderland tapi tuh lebih gore. Lebih apa ya, lebih beda aja sih. Aku bosan nonton Black Clover ya. Apalagi ya, Skate Infinity itu bagus. Dia tuh kayak high, nggak kayak Haikyuu sih, tapi kayak nggak, dia tuh kayak Banana Fish. Bedanya tuh kayak, dia tuh kayak Banana Fish tapi bedanya aja beda aja sih. Oh, terus apa lagi ya? Selain Skate Infinity, Horimiya itu romcom yang gila, sumpah itu bagus banget, gila. Gila. Horimiya tuh bagus banget. Apalagi? Sport anime yang baik apa ya? Menurut aku Haikyuu tuh bagus tapi kayak ya udah gitu. Emang bagus sih ceritanya, Free itu bagus. Tapi aku menurut aku yang bagus itu adalah bukan ke sportnya, itu ke jalur ceritanya. Kalau apalagi sih Kuroko dan yang kayak basket-basket bagus sih. Mungkin yang basket lebih bagus kayak Slam Dunk, Kurokou, apa Skate. Guys, aku tuh beli apa sih? Kalian nonton gak sih kalau kayak RKJ aku lagi baca ngetik, aku harus melihat yang belakang bukan langsung di sana. Kayak aku kan waktu itu beli softline ya, tapi kayak di bawahnya gitu loh. Jadi kayak Yuri on Ice stress. Skate in skate ah lagi ya, terus demi apa sih? Ini masih keluar kok. Oh, Attack on Titan bagus, tapi aku lagi belum lanjutin lagi Attack on Titan. Karena agak mau apa ya? Ya udah gitu loh, aku belum lanjutin lagi sih. Terakhir di episode mana aku juga belum lupa. Jujutsu Kaisen aku juga belum lanjutin, aku mau nunggu tamat karena aku bilang ya udah deh. Kayak pasti guys sih udah kayak segini gitu. Sao, no debat. Okay, season 1 Sword Art Online was good. I really enjoy it. Apalagi sih yang anime-anime sekarang. Ini di tembok aku tuh ada Haikyuu, ada Jujutsu Kaisen, ada Attack on Titan, sama ada Jibaku Shonen Hanako-kun. Jibaku Shonen Hanako-kun itu bagus. Itu emang bagus. Apa ya, animenya sih mungkin masih kayak awal-awal mula story-nya, jadi kayak tapi tuh kayak manganya tuh atau manga yang kalian bilang itu tuh bagus loh. Bagus loh. Sedih juga gitu, jadi dapet gitu loh. Pada iya tuh kayak Mayuyu kawaii, Mayuyu chan jujur tuh kasihan. Kayak Monogihan bagus tapi aku belum lanjutin jadi aku nggak tahu gitu. Oh, Promise Neverland it's very good anime. Edi, kabolus parah guys tadi tuh. Gak masuk logika itu aja. I
anime with lots of fight and blood is good. Ya. Yeah. Apa ya? Jujutsu, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Apa sih? Aduh guys, perut aku sakit lagi. Gue ke toilet. Rent a Girlfriend. Aku meh. Boris gak boleh malah marah. Season 2 nya jelek, apa nih yang jelek? Vinland Saga, iya ya aku lupa. Itu sampai itu saking gak ada yang ngomongin gitu. Jadi aku kayak suka lupa gitu aku nonton itu anime. It was a very good anime. It's a gore, tapi tuh gore itu kayak dapet gitu. Bukan yang kayak gore yang kayak apa sih, ih meresahkan gitu. Enggak, this is Viking. Dororo bagus. Aku lagi mau nonton anime apa ya sekarang? Aku lagi nungguin Chainsaw Man. Taukah? Chainsaw Man. Taukah? Jadi itu tuh, jadi nanti MAPPA bakalan membawakan itu. Aduh, dorama bagus banget, bagus banget. Iya guys, aku nonton kok. Black Clover itu bagus kok emang. Aku tuh dulu nontonnya di mana ya, RCTI ya sih atau Global sih, aku lupa deh guys. Kalian tahu kan yang sekarang lagi nggak sih, bukan sekarang, waktu itu lagi trending tuh yang Armin itu, tahu nggak? Gara-gara dia di ituin di kayak di dia sih. Isnubu Boris lainnya tuh tapi seru, jadi tuh kayak ada intinya yang bagus dari anime itu kalau karakter utamanya tuh tidak begitu kuat, tidak seperti Boku no Hero gitu. Share your recent watch anime on Mal please. No, nanti aku bisa di hate comment sama orang. Halo Chicken Nugget, halo Naruto bagus ya, yeah, that's my first anime. Halo semua. Bener kan Kak Ens, BNHA itu overrated. Aku belum baca gift. Wah, ada Kak Filsa memberikan apa sih? Bunga. Kak Filsa no marsh, arigatou gozaimasu. Kak Edward, terima kasih. Apaan ini gift baru? Apa ini? Aku nggak tahu itu center atau kayak semacam surat digulung tali gitu. Terima kasih atas bunganya juga Kak AMPTR. Kak Freckles, apa sih? Yeah. Thank you for the heart. Kak Filsa, makasih atas tempat Daruma. Apa sih? Dorama. Terus kalau ada Oyo, terima kasih atas hatinya. Kak Mayuyu Otanjobu medeto. Mayuyu-chan, arigatou gozaimasu. Kak Ridik, terima kasih atas Ini ya, entar. Bulat merah. Daruma, apa sih? Misosu. Kak Frekles, Kak Didik, Kak Filsa, terima kasih atas gift-giftnya yang sama seperti aku udah mention. Haha, terima kasih. Hahaha. Daruma. Haha. Kak Edward, terima kasih atas hatinya. Terima kasih ya, bos. Lucky Marsh Agung, terima kasih atas the... Dah. Kapur, terima kasih as for the heart. Kak Pascal, Kak Chandra, terima kasih. Kak Chandra, terima kasih atas apa sih? Daruma. Kak Pascal, terima kasih atas Daruma, tapi bedanya warna biru. Kenapa beda warnanya? Bedakah harganya? Bingung deh. Aku gak tahu deh. Aku gak ngerti, maaf.
apa lucu deh biru. Biru tuh kayak, kalian tau gak sih yang soda itu yang depannya C, kan ada yang warna dulu pernah ada kan merah ya, terus ada yang warna biru dulu. Eh demi apa harganya beda, keren. Cuma beda warna dah. Terus terima kasih Kak Dil Gundilnya Marsha, Kak Laki Ageng, Kak Wildan, Kak Dadang, Kak Rede, Kak Redo, Kak Eri FB, thank you, thank you, thank you. Tuh Kak Andi Ahmad aja juga gak tahu, fix kita baru, kita gak ngerti. Guys mau lihat meja aku punya itu nggak? Meja. Tapi di sini bagian sini kotor, jadi aku nggak bisa kasih lihat sih. Apa sih? Gimana sih kasih lihatnya? Dibalikah? Maaf di sini berantakan. Lihat di sini ada lampu. Nih. Itu dia nggak rata tapi yaudah lah ya. Sini tuh tempat aku charger HP sama itu temanku satu belajar. Ini siapa namanya? Asuna. Eh ya kan? Iya Asuna. Atsumu. Yang Osama aku belum taruh, tapi nanti ya kapan-kapan. Eh lucu kan? Eh tangan aku bagus deh, aku suka. Dari kan kalau ada pertanyaan kayak paling suka tuh dari badan kamu apa gitu kan, aku jawabnya tangan sih. Terus ada itu apa sih, bunga sama alat-alat buat aku gambar. Jadi aku habis makan dan oh my god merah. Terus ada ini, iya terima kasih lah. Dah itu aja sih, itu meja aku tapi lagi berantakan, tapi ya udahlah ya. Ini tuh muji tangan sendiri tuh gara-gara emang kayak apa ya, aku tuh bekerja keras. Masya guritanya di mana, di deket itu di meja apa, di meja sebelah. Mau aku ambil? Tunggu ya sambil makan cookies. Ini kan ya, aku suka deh kayak gini, jadi tuh kayak kasih tau orang gitu kamu good mood atau bad mood. Eh tapi meja aku gitu-gitu berantakan gara-gara mau show aja sih, biasanya rapi kok. Halo Karin. Gur-gur humble dikit lah. Gur-gur tuh guri. Apa sih guri tanya. Ini bukan biskuit yang Anda pikirkan. Apa sih kaki gudu deh, soalnya kalau kami hawa kaki gudu mulai lama sih kita nggak nyapa sih. Halo Kardio Pratama Onechan. Dah jam 9 yang wibu siapa? Nabila. Aku. Ngomong-ngomongin BTS Pinterest kan, ah gak seru kalau disini seruan di video call. Alex jangan lupa video call tanggal 28. Hmm.
Udah punya Funko Pop Oh My belum? Belum kakak cantik. Kalian nanya kan gaming dia gitu. Gak di kamar aku, di kamar kakak aku. Di kamar kakak aku belum taruh apa-apa. Karena yaudah sih, biasanya aku pakai laptop. Aku mau ganti ke PC ya nanti. Tunggu dulu gue. Aku masih harus membeli-beli barang lain juga. Orang belum ada PC sumpah. Lagi memikirkan mau ganti, makanya di kamar aku kosong. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh kalau gaming gitu udah jarang sih. Jadi bilang pakai laptop aja sih. Minecraft sih belakangan ini, Apex, Overwatch biasa. Tapi belakangnya aku sering ke enggak juga sih. Bahat enggak sih. Kayak ke rumah sepupu gitu main game ya. Kalau mereka kalau mereka tuh PS sih. Enak deh. Jadi orang ke Anjas mata aku udah ngelis banyak banget anime tadi ya. Parah sih gak dengerin. Aku mau minum guys, segera air. Minecraft atau Roblox? Gimana ya? Saya suka main dua-duanya kadang-kadang, tapi sekarang lebih ke Minecraft. Jadi saya akan menjawab Minecraft sepertinya. Karena Minecraft itu lebih enggak juga sih, kayak Roblox itu sangatlah game yang sangat luas. Aduh. Hari ini latihan kak ya. Guys, kemarin kan aku ke Kikokuniya ya, apa sih? Semacam bookstore, tau kan? Iya. Kinokuniya. Kalau Karehan. Apa sih yang paling nyebelin di show 2 siapa nggak? Maksudnya aku apa ya, kemarin aku mau beli buku kan, sumpah harganya mahal-mahal banget, cuma nggak kotak sumpah. Komplain game mobile main apa? Kukiran, Line Ranger. Dulu main PUBG karena dipaksa sama Katrin, tapi aku gak suka kalau main aiming di HP. Jadi apa ya? Ya itu aja sih. Masa malas sih kan Sultan ini, malas banget. Hari ini tuh latihan, dia aku lagi nunggu Kainda kesini ya. Gak sih, kasih tau ya kalau udah jam 4, aku udah dari situ. Udah ada waktunya nih masanya. Main
Genshin Impact deh, gara-gara aku ngeliat karakter Xiao, aku suka karakternya, bagus. Guys, by the way, roller aku hilang gitu, udah nggak ada gitu roller di rumah aku lagi nih, meresahkan. Belum sempat beli lagi itu. Kapan deh? Males tau udah beli roller. Tapi kayak ini deh, aku habis mandi gitu, cuma kayak keringin doang gitu loh. Jadi makanya rata banget gitu poninya. Roller aku banyak banget yang ilang. Aku pernah beli dua, yang pernah dibeli sama mamaku dua gitu kan. Lagi terus agak apa mereknya berbeda dengan yang warna biru gitu kan. Yang biru tuh kayak tidak bermerek, yang ini tuh agak ada merek. Maksudnya kayak jadi lebih kayak gemuk warna pink. Katanya aku pernah pakai lah pokoknya. Dan itu tuh hilang, dua-duanya hilang. Aku nyesel deh, aku kayak bawa ke teater gitu, suka kehilangan gitu di teater. Apalagi ya? Di toko ada roll rambut biru sama pink, dan itu tiada lagi. Aku udah cari di tas aku, gak ada sumpah. Dimana ya? Sebut brand lah biar enak. Enggak lah, pengen beli di warna. Ara-ara gomenasai. Eh gila, sekarang tuh ara-ara udah gak zaman lagi tau. Nah deh, kayak dulu tuh setiap kali ke YouTube kek, buka Twitter kek, pasti ada deh nanti satu video di anime gitu, nanti ada ara-aranya. Ngakak. New era new logic, ha? Aku lihat kamu beda pas lagi SETS nya ini lah. Yang pas hari ulang tahunnya kayak Indah kan? Aku waktu itu beda waktu itu. Kemarin aku nggak beda. Mungkin aku yang nanti ini next show ada. Aku mungkin beda. Anime opening yang paling enak apa? Oh, aku lagi paling suka openingnya Horimiya sih. Kita kaya na 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 na. Siapa sih namanya yang dia nyanyi lagu Yellow? Ya, ini udah kain dah dia. Udah jam berapa? Udah jam berapa? Tolong. Muka jual lah open Vinland Saga Egret tuh berobat seru banget ya. Nanti dia teriak gitu. Wah. Apa ya? Lagunya banyak semua yang enak. Oh, udah jam 3.50. Ini kayaknya mana nih? Aku udah mandi tau, gak boleh gitu. Ini aku udah keringin rambut. Smell like baby's hair lotion. Guys. Emer bagus-bagus loh lagunya. Iya, aku tahu. Dulu aku gak tahu sih, tapi sekarang udah tahu. Kebiasaan dadakan mulu. Maaf, karena emang harus dadakan. Karena gimana ya, aku gak bisa ngejanji gitu kayak hari ini mau showroom gitu. Kita gak tahu sih aku mau showroom atau enggak gitu. Jadi kayak harus dadakan sih. Halo Kak Indi sayang, jangan lupa teriak. Oh iya guys, waktu itu aku pernah lupa bilang apa ya. Aku ada kayakpus nggak sih sini? Oh ada kalaki kan. Jadi kalian waktu itu video kalian ada yang minta
Kak Aji, Kak Samsul aja, tau gak? Terus dia itu memakai daster hitam. Saya sudah melihat, yay! Keren! Tepuk tangan dong guys. Kalian tahu kan? Ya. Yeah. Itu pas abis itu dia ngetek aku guys, dengan aku abis video call, terus aku lihat belum latihan ngakak. Terima kasih sudah mendengarkan kita Syah, sama-sama. Lagu Hiroyuku Sawano enak, apalagi kalau udah kolab Widi. Enggak, aku gak sih fotonya, maaf. Go man. Bagi playlist Spotify. Gimana ya? Aku pengen bagi tapi tuh kayak aku takut tuh. Nanti aku coba gak bagi ya play Spotify. Aku juga bahkan udah jarang nge-share kayak lagu yang aku suka gitu di Spotify. Nanti kalau aku share, kalau emang ada bener-bener lagu yang aku bener-bener suka, tapi aku share my playlist. Aku tuh banyak banget playlist. Jadi ada playlist kayak lagu Jepang, lagu yang aku mikirkan kalau aku lagu-lagu yang kayak slow gitu, terus lagu-lagu JKT yang kayak gitu. Mau yang mana guys? Mau lagu yang aku emang kayak udih gitu, atau yang kayak slow song? Halo, aku baru bangun tidur siang, huhu, kelewatan. KBN tak apa-apa, tapi kita sudah memang kita tadi kita ngatain KBN ya enggak guys, kita kan ngatain KBN. Canda-canda. Lagu Faith Yorushika apa? Apa ya, banyak sih. Apa yang suka itu? Yang paling baru. Enggak, itu enggak paling baru. Itu yang pas dia ending atau soundtracknya lagunya Whisker Away. Aku bilang sesuatu itu kayak ngerasa, aku ngerasa kayak keren banget badannya. Roller aku tuh kemarin malam tuh sebelum aku tidur aku pakai yang warna biru kan. Terus aku taruh di atas itu, terus pas aku bangun udah gak ada lagi. Ya, kita kegibahin KBN tahu. Canda. If drama teri asik gak? Seru. Asik banget. Itu lagu yang paling terkenal sih dulu if sebelum ada lagu Jujutsu Kaisen. Udah tahu banget. Itu music video yang paling banyak views. Biasa kalau bahas sebelum JKT itu aku tuh begitu sangat big fan of if. Enggak, dulu tuh so mafu-mafu Soraru sama if gitu. Kalau mereka konser aku dateng sih. Gunjo the first take. Yowasobi juga apa ya? Sampai kakakku tuh sekarang lagi nanya tahu Yowasobi gitu. Kakakku tuh aku kayak band. Marsha enggak ada rencana main sama Shinta. Ada, tapi tuh kita kayak enggak bisa gitu loh. Tapi Ivan Yorushika tuh bagus banget sama lagunya. Itu enggak bohong ya. Ya kan, itu sebanyak tau yang pas waktu itu udah ngomong ke aku, mereka dengerin if gara-gara aku. Terus mereka juga bilang, itu lagu-lagu if emang enak. Kayak, aku tuh I know what I'm doing. Bagus guys, kalian harus dengerin lagu if deh. Kayak, aku emang rekomen gitu kayak. Sekarang tuh if lebih kayak lagu-lagu yang kayak lebih yang kayak ini lagunya tuh kayak kayak Shin kayak gitu kan kayak kayak dulu tuh dia lagu kayak rap apa kayak ratata gitu kayak wadah. Masha. Thank you for the disco. Dari Kakot 4 disco guys.
4 disco tuh, lihat tuh. Lama sekali Kak Frekli, terima kasih atas hatinya. Kal dialektik Sara atas atas mochi mochi mochi. Eh, itu bukan mochi. Apa sih? Daruma. Dorama. Kak Steven, Kak Ridi, Kapur, arigatonya. Eh guys, sumpah aku kayak kadang-kadang lucu deh, nya ichinisanya arigatonya nyah Kandriana arigato atas darumanya. Aku mau disco juga, cuman udah habis duit. Oh, gak apa-apa Kak Andi Ahmad, tak apa-apa. Kan call tuh siapa udah ya daster selfie-nya. Oh itu dia guys orangnya. Kak Filsa ngomong Aji-chan kawaii. Wah Aji-chan kawaii. Karida nanya main Genshin nggak? Enggak. Tapi tuh aku suka nontonin orang main Genshin, tapi kayak apa ya? Aku tuh takut banget kalau aku main Genshin tuh aku menjadi gacha addicted. Tapi aku tuh pengen banget main karena ada karakter namanya Xiao and I like him. I like him. Oh, Karyo, arigatou gozaimasu. Thank you. Maupun nonton tapi menonton. Masha, thank you for the video call. That was my favorite. Ah, thank you, KBN. It was very nice talking with you. I hope you're watching. Wink, wink. Nunggu Riran Xiao entah kapan. Tunggu. Tunggu bener Xiao Riran. Ah, demi apa sih Riran? Let's go. Wake me up. Are you like Hello Kitty? I like Hello Kitty. Pamit dulu sih, bye bye. Aku juga dikit lagi udah mau. Tapi kayaknya belum datang. Guys, terima kasih loh buat yang udah video call waktu itu. Seru sekali. Di showroom juga seru, Ibuno. Hari ini mungkin aku gak bisa bacain dari 1 sampai 100, tapi terima kasih semuanya. Nanti pasti suatu saat kalau aku libur apa, kita akan showroom aja bilang, dan kita akan membaca dari 1 sampai terakhir. Punten. Guys, dadah. Guys, kalian boleh ke Twitter terus mention Kainda suruh ke rumahku. Dia belum datang. Aku udah bilang untuk datang sebelum jam 4. Ini udah jam 4. Kainda. Kata ke coach ya, bilang ke Hasmi apa cantik. Jadi Kak Hasmi cantik. Hah? Arigatonya. Udahan ya, terima kasih semua. Biar Kak Hasmi selfie pakai. Siap, aku akan tunggu. Kepada Kak Hasmi, saya akan nunggu. Guys, nanti kapan saya akan showroom lagi? Jangan lupa mengeklikkan apa the bell, notification bell. Kita sampai ketemu lagi. Makasih, tidak ada selfie tapi ini aja Hanif. Terima kasih. Semoga hari ini kalian adalah hari yang tersenang kalian. Semoga nanti besok juga hari yang woody.
banyak rezeki ya guys. Semuanya terima kasih hari ini, jangan lupa nonton-nonton anime yang aku rekomen, jangan lupa ya kasih tahu kalau dramanya Yamaka Nata Pa Dori Sakurada, kasih tahu aja ya. Les semuanya, makasih banyak kepada semua orang di Podin juga, Kak Esther, Kak Kol, Kak Pur, Kak Laki, Kak Filsa, Kak lagi itu Kak Liki Mars, Kak Adriana, Kak Dialektika, Kak Steven, Kak Deal Goodil, Kak Bambang, Kak Mayuyu, Mayuyu Chan, Kak Lo, ada, oh aku maaf aku semuanya terima kasih buat hari ini. Aku akan melatihan, dadah. Kita ketemu tanggal 27 dan tanggal 28 ya. Dadah semua. Sampai ketemu ya nanti. Kalian jangan lupa beli session girl tanggal 27 dan tanggal 28. Kita gak tahu apa yang akan terjadi tanggal itu semua. Dadah semua, jangan lupa nonton Renekin Shijore. Jangan lupa nge-stream music video cara-cara untuk mencinta. Sampai ketemu lagi. Dadah!